Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rafdel Channel. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat alat roll pipa atau bending pipa manual dari bahan bekas. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan bahannya dari tromol becak motor. Nah, untuk membuat alat bending dari tromol becak motor, kita harus membuat terlebih dahulu, yaitu mengelas pipa 1 inci dan menggunakan plug strip biar kuat. Terus teman-teman, kita kasih plug strip biar waktu kita bending pipa tidak patah dan rata dengan pipa 1 inci. Sekali lagi, kita gunakan plug strip biar rata sama plug inci, ya, seperti ini. Plug seperti ini, yang tebalnya sama seperti plug, sama seperti platnya, tebalnya sama seperti pipa 1 inci. Ya, seperti ini. Kita alas. Ya, seperti ini kira-kira. Mungkin teman-teman belum tahu, bagi pemula, gimana caranya membuat alat roll pipa manual. Buat sendiri alat roll pipa manual, kita harus las semua biar kuat. Kita las dulu teman-teman. Alat ini akan saya gunakan untuk membending pipa untuk belalai lampu jalan. Untuk tiang belalai lampu jalan. Gagang belalai lampu jalan. Nah, seperti ini, sudah saya las. Kira-kira seperti ini. Dia pipanya harus rata dengan yang sebelah tromolnya ini, yaitu kita pasang plug strip biar rata. Kalau nggak rata, nanti waktu kita bending dia akan patah pipanya. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan untuk mengetahui video terbaru dari kami, jangan lupa tekan tanda lonceng. Bila ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Oke teman-teman, alatnya sudah siap.
sudah bisa kita gunakan untuk roll pipa. Sekarang kita mencoba untuk roll pipa atau bending pipa. Nah, seperti ini sudah kita bending. Sudah patah dia. Nah, kira-kira seperti ini dengan alat sederhana, teman-teman. Teman-teman bisa mencoba. Pipanya sudah siap kita bending. Ini pipa untuk stang belalai lampu jalan. Buat stang belalai lampu jalan, kita menggunakan alat bending sederhana dari bahan bekas atau dari tromol becak motor bekas. Seperti ini kira-kira sudah saya bending tadi. Ini Thank you.
Nah teman-teman, hasil akhirnya seperti ini. Sudah siap saya buat stang belalai lampu jalan. Bending, kita bending menggunakan alat bending sederhana dari tromol bekas becak motor. Sudah siap. Oke teman-teman, sampai di sini untuk tutorial kali ini. Sampai bertemu di tip yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.